Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Ya baik pemirsa dan juga Intan, dua orang jambret ini ketahuan menjambret bocah atau juga HP bocah, tapi ternyata si bocah ini luar biasa ya, dengan berani, betul sekali. Ya, dan langsung kita langsung lihat aja videonya berikut ini. Baik Intan dan juga pemirsa, berdasarkan informasi terakhir nih, kedua pelaku penjambretan kini sudah ditangkap polisi. Benar banget MZ, luar biasa sekali ya bocahnya. Nah itu berani loh. Hebat. Ya ternyata. Ya, korban tak menyerah begitu saja, ia berusaha keras mempertahankan tasnya hingga terjatuh dan terluka. Kejadian itu terekam kamera CCTV. Terekam CCTV, dua perampok spesialis minimarket diringkus unit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur. Kaki keduanya ditembak. Iya, dan IR mengalami kecelakaan dalam penerbangan dari Duma menuju Timika, Papua pada Kamis pagi. Iya, saat kemunculan seekor ular sanca kembang bikin geger warga Cengkareng, Jakarta Barat. Iya. Aksinya bikin ngeri ini. Mereka berfoto selfie dengan mendekati binatang buas. Boh, ada penampakan hewan mirip binatang purba dinosaurus. Iya, Teh. Semasa hidupnya, Rima Melati dikenal melalui sejumlah film-film legendaris yang ia perankan sejak era 60-an. Lebih dari 100 judul film pernah dibintanginya. Sebuah rumah hanyut tergerus arus banjir. Saksikan selengkapnya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam SKW 2 Pangkalan Bun mengevakuasi satu orang utan jantan yang berkeliaran di kebun buah milik warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Iya. Sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam hari ini. Saya Intan Mariana. Saya MZ Ardi Winata. Kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.